Shalom saudara, hari ini kita akan merenungkan mengenai pekerjaan yang iblis lakukan melalui Alkitab. Tanpa kita sadari dari permulaan zaman, dari zaman Adam sampai akhir zaman, iblis tidak pernah berhenti bekerja. Iblis terus-menerus bekerja. Nah, apa pekerjaan iblis? Pekerjaan iblis adalah mencuri iman kita. Pekerjaan iblis membunuh iman kita. Sehingga waktu iman kita mati, maka kita akan berakhir kepada kebinasaan. Nah, jadi yang iblis ingin kerjakan kepada saya dan saudara dan terus-menerus kerjakan adalah membunuh iman saudara dan saya. Karena pada akhirnya ini mendatangkan kebinasaan. Ya, pada akhirnya memang tidak langsung. Karena iblis terus-menerus menyerang saudara dan saya, maka firman Tuhan memerintahkan kita pun agar terus-menerus berperang dalam peperangan rohani melawan iblis Melawan dosa terus-menerus. Nah, saudara, khususnya hari ini kita akan melihat cara kerja iblis, ya, jurus maut iblis, sehingga sampai umat pilihan pun jatuh. Untuk mengetahui jawabannya, kita harus kembali melihat kepada kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kisah kejatuhan Adam dan Hawa adalah nubuatan untuk akhir zaman. Maka saudara, saat kita mendengarkan kisah tentang Adam dan Hawa, kita bukan sedang mendengarkan dongeng di siang bolong, tapi Tuhan memberitahukan rahasia mengenai akhir zaman kepada kita melalui kisah tersebut. Awalnya, saudara, Tuhan menciptakan Adam menurut rupa dan gambar Tuhan, dan menaruhnya di Taman Eden. Lalu Tuhan menciptakan Hawa. Nah, kehidupan seperti apakah kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden ini? Yang pertama, Adam dan Hawa bersekutu dengan Tuhan di Taman Eden. Jadi, Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. Kata "Taman" bahasa Ibrani-nya adalah "gan", yang artinya dipagari, ditutupi, dipisahkan dari dunia. Kata "Eden" bahasa Ibrani-nya juga adalah "eden", yang artinya sukacita, kesenangan. Nah, jadi "Taman Eden" artinya taman yang dipisahkan dari dunia yang dipenuhi dengan sukacita dan kesenangan. Nah, lalu dalam bahasa Yunani-nya, Taman Eden ini kata taman adalah paradyson diambil dari akar kata pardes yang artinya firdaus. Apa artinya firdaus? Firdaus adalah tempat khusus untuk orang-orang kerajaan, para bangsawan. Kenapa Taman Eden disebut taman kerajaan, Saudara? karena Tuhan yang adalah raja ada di situ dan anak-anak Tuhan yaitu anak-anak raja Adam dan Hawa ada di situ mereka tinggal bersama-sama. Di Kejadian 3 ayat 8, Adam mendengar suara langkah Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden. Kata berjalan dalam bahasa aslinya ditulis dalam bentuk terus-menerus. Jadi bukan artinya saat itu saja Tuhan berjalan, tapi saat-saat waktu sebelumnya saat itu dan terus-menerus Tuhan berjalan di Taman Eden, yang artinya Tuhan tinggal dan ada di Taman Eden. Nah, maka yang pertama tadi dikatakan, Taman Eden adalah taman kesenangan, taman sukacita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang adalah sumber sukacita ada di tempat tersebut. Nah, maka waktu kita tinggal bersama-sama orang yang sangat kita kasihi, maka tempat tersebut. Suasana hati kita, kehidupan kita akan selalu terus-menerus, senang dan sukacita. Nah, maka senang atau sukacita di sini bukan didapati dari hal-hal dunia, tapi karena ada Tuhan, sosok yang kita kasihi, yang kita cintai, tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, sama halnya seperti saudara sedang bersama-sama dengan orang yang sangat dikasihi. Contoh kekasih saudara, atau mungkin itu cucu saudara nah maka walaupun dalam satu ruangan kecil di rumah pun saudara akan terus-menerus suka cita kan nah lalu yang berikutnya taman Eden adalah tempat khusus kerajaan orang-orang kerajaan karena Tuhan adalah raja dan Alkitab mencatat Adam adalah anak Tuhan berarti Adam adalah anak raja maka taman tersebut disebut sebagai tempat khusus untuk orang-orang kerajaan yang kedua kehidupan seperti apakah di taman Eden di Taman Eden, Tuhan berfirman, "Tuhan berfirman kepada Adam." Ini yang Alkitab katakan, Tuhan bercakap-cakap kepada Adam. Kenapa, saudara? Karena Tuhan kita adalah sosok yang berfirman. Ini yang Alkitab jelaskan kepada saudara dan saya. Lalu, yang ketiga, saudara, kehidupan di Taman Eden yaitu Allah memberikan tugas kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan menaruh Adam di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibraninya adalah abad yang artinya beribadah, melayani, bekerja untuk Tuhan, mengabdikan diri untuk Tuhan. Nah jadi sampai saat ini kita sudah melihat kehidupan Adam di Taman Eden adalah kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan, dengan intim dengan Tuhan. Lalu, kehidupan yang menerima firman Tuhan, lalu kehidupan yang beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan, bekerja keras untuk Tuhan. Nah, saudara, kehidupan yang seperti ini adalah kehendak Tuhan bagi semua orang percaya, baik di bumi maupun di sorga kekal. Nah ini adalah kehendak kekal Tuhan untuk kita lakukan terus menerus selama-lamanya. Baik di bumi maupun di sorga. Di Wahyu 7 ayat 15 dikatakan orang-orang yang ada dalam kerajaan sorga mereka melayani Tuhan siang malam di bait sucinya. Kata melayani di sini bahasa nya adalah latreuo yang artinya sama dengan abad. Mengusahakan tadi yaitu beribadah, melayani, mengabdikan diri. Dan bekerja keras untuk Tuhan. Nah, yang luar biasa, saudara, ini yang kita akan lakukan terus-menerus di Kerajaan Sorga. Nah, maka dari itu, Tuhan melatih kita semua untuk terlebih dahulu melakukannya, mulai dari bumi ini. Nah, saudara, yang Iblis lakukan adalah menghancurkan kehendak kekal ini kepada semua orang percaya. Ini pekerjaan yang Iblis lakukan yaitu iblis membuat kita menjauh dari Tuhan yang seharusnya kita bersekutu dengan intim kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya iblis membuat kita meninggalkan firman Tuhan yang seharusnya kita menerima firman-firman Tuhan. Lalu yang iblis lakukan membuat saudara dan saya menjauh dari ibadah-ibadah. Tidak memprioritaskan ibadah-ibadah, menganggap ibadah ini bukan sesuatu yang paling penting. Dan pada akhirnya iblis membuat kita semua tidak melayani Tuhan, tidak mengabdikan diri kepada Tuhan, tapi malah melayani, mengabdikan diri untuk diri kita sendiri saja. Nah, inilah pekerjaan iblis, Saudara. Sambil kita menjalani kehidupan dengan berkata kita percaya Tuhan, tapi iblis membuat kita memfokus pada diri sendiri, mengabdikan diri pada diri sendiri, pekerjaan sendiri, usaha sendiri, keluarga sendiri, dan ini yang terus-menerus iblis coba lakukan sepanjang kita hidup di dunia ini. Kita melupakan Tuhan. Nah, saudara, jika iblis berkata secara terang-terangan, "Jangan bersekutu dengan Tuhan" atau "Jangan menerima firman Tuhan" atau "Jangan beribadah melayani, mengabdikan diri untuk Tuhan", jika iblis berkata terang-terangan seperti ini, nah, maka kita semua pasti akan menolaknya, kan? Wah, ini tidak benar. Ini bukan firman Tuhan. Nah, maka karena iblis begitu cerdik, dia sadar dia tidak bisa terus terang mengatakan ini. Nah, maka apa yang iblis lakukan, Saudara? Iblis mengubah fokus kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Diputar arah fokusnya sehingga bergeser sedikit demi sedikit dan setelah itu kalau diantepin terus-menerus, Saudara, maka fokus kita akan semakin melenceng dengan fokus kita yang seharusnya kepada Tuhan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Pelan-pelan iman kita semakin turun, lama-lama mati sehingga ini menuju kepada kebinasaan pada akhirnya. Maka dalam kehidupan iman ini kita tidak boleh santai-santai, kita tidak boleh merasa aman atau nyaman Saudara. Karena saat kita merasa iman kita ini benar, iman kita ini teguh, maka kita akan jatuh. Ini yang dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 12. Nah, Saudara, jika kita berkata, aku sudah puluhan tahun jadi orang Kristen. Aku sudah melayani Tuhan dari kecil. Aku adalah hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan dari usia muda sampai sekarang sudah menjadi tua. Nah, Alkitab berkata, Alkitab memperingatkan kepada kita bahwa pemimpin-pemimpin rohani di Alkitab pun dapat jatuh, Saudara. Ketika kita mendengar ini, kita cenderung langsung menunjuk kepada orang-orang, oh iya, betul, ada orang-orang yang seperti itu. Nah, tapi saudara, firman ini bukan untuk kita menunjuk sana-sini, kanan kiri, tapi firman ini untuk kita masing-masing, agar kita semua bisa menjaga iman kita menjadi hidup, menjadi benar sampai akhir. Nah, saudara, jika kita merasa iman kita sudah hebat, nah, saat itulah iman kita akan berhenti bertumbuh. Dan bukan hanya itu saja, iman kita akan menurun dan kita bisa mati. Nah, maka saudara, firman Tuhan terus-menerus memperingatkan agar kita semua memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah untuk berperang melawan tipu muslihat iblis. Firman Tuhan memperingatkan kepada kita agar kita terus berjaga-jaga dalam doa yang tidak pernah putus. Nah, sebagai contoh, Adam dan Hawa, Adam dan Hawa hidup. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan, terus menerus menerima firman Tuhan, diberikan tugas untuk beribadah dan melayani Tuhan, mengabdikan diri untuk Tuhan. Nah, bukan artinya Adam dan Hawa tidak bisa jatuh, kan, saudara? Karena Iblis terus menerus ingin menyerang Adam dan Hawa. Nah, saudara, siapakah sasaran utama Iblis? Nah, justru adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, tapi jika orang tersebut tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apalagi tidak percaya, iblis tidak perlu menyerang apa-apa, saudara. Iblis hanya biarkan saja karena memang sudah ada di jalan yang salah. Nah, maka dari itu, Adam dan Hawa terus-menerus diserang iblis, sehingga Adam dan Hawa jatuh, sehingga apa yang terjadi, saudara, mereka kehilangan taman Eden, mereka kehilangan Firdaus mereka kehilangan sorga. Sebelum ini terjadi, Tuhan sudah memperingatkan kepada Adam di kejadian 2 ayat 15, agar Adam mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Nah kata memelihara adalah syamar, yang artinya menjaga, melindungi, merawat. Kenapa harus dijaga, kenapa harus dilindungi, kenapa harus dirawat saudara? Karena Tuhan tahu, Iblis terus-menerus ingin menyerang, ingin masuk dan ingin menghancurkan iman Adam dan Hawa. Alkitab menjelaskan kepada kita taman, Taman Eden di sini ini menyimbolkan pribadi Adam, menyimbolkan hati Adam. Nah, sama seperti saudara dan saya, ya taman di sini menyimbolkan pribadi masing-masing kita dan hati masing-masing kita yang harus dijaga, harus dilindungi. Harus dirawat dari apa, saudara? Dari serangan musuh, serangan iblis, karena Tuhan tahu iblis hendak menghancurkan taman Eden, taman Eden kita masing-masing. Iblis hendak menghancurkan pribadi dan hati kita yang seharusnya bersekutu dengan Tuhan, menerima firman Tuhan, beribadah, melayani, dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Iblis ingin hancurkan hal-hal itu dalam kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya, saudara. Bagaimanakah iblis menghancurkan Taman Eden saudara dan saya? Ya, salah satunya ini adalah jurus maut iblis yaitu dengan memberikan firman iblis kepada kita semua. Apakah firman iblis itu, Saudara? Iblis berkata kepada Hawa, "Semua pohon di dalam taman ini buahnya tidak boleh dimakan kan semuanya?" Nah, lalu apa jawab Hawa, Saudara? Oh, tidak tapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat tersebut itu tidak boleh diraba atau tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena Tuhan berfirman nanti akan mati. Nah, di sini Saudara, Hawa menambah mengurangi firman. Firman Tuhan tidak berkata jangan raba buah itu dan firman Tuhan tidak berkata kalau dimakan nanti akan mati, tapi jelas di Kejadian 2 ayat 17 ketika makan buah yang dilarang tersebut maka hari itu juga pasti akan mati. Nah, jadi hari itu bukan nanti, hari itu pasti mati itu Firman Tuhan dan Firman Tuhan tidak berkata jangan diraba. Lalu apa respon iblis? Iblis berkata kepada Hawa, tidak, tidak akan mati. Sebaliknya kalau buah tersebut dimakan, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang mana yang baik dan yang mana yang jahat, bisa membedakan ini semua, nggak akan mati malahan akan menjadi seperti Allah. Nah, ini adalah jawaban iblis. Ini adalah firman iblis. Nah, singkat kata, Hawa lebih percaya kepada firman iblis dibanding firman Tuhan sehingga Hawa memakan buah yang dilarang Tuhan tersebut. Sekarang kita akan bandingkan firman Tuhan dengan firman iblis, Saudara. Ya, firman Tuhan bilang, kalau buahnya dimakan, hari itu juga pasti akan mati. Tapi firman iblis kalau buahnya dimakan nggak akan mati. Nah tapi apa yang terjadi saudara? Ketika Hawa makan, lalu buahnya diberikan kepada Adam, Adam pun ikut memakannya. Apakah mereka mati di hari itu juga? Bahkan Adam dicatat di Alkitab hidup jauh lebih lama lagi setelah itu hidup sampai umur 930 tahun. Baru mati. Nah jadi intinya apa saudara? Setelah makan buah tersebut, Apakah langsung mati atau tidak? Tidak, kan, saudara. Nah, maka pertanyaannya, apakah firman Tuhan yang benar atau firman iblis yang benar? Firman Tuhan yang digenapi atau firman iblis yang digenapi? Faktanya, saudara, kelihatannya seolah-olah kok firman iblis yang digenapi, kan? Saudara Adam dan Hawa tidak langsung mati, kan? Berarti firman iblis dong yang benar, saudara. Satu hal yang kita harus tahu, saudara, Alkitab mencatat: firman Tuhan tidak pernah gagal, firman Tuhan semuanya pasti digenapi. Nah, maka saudara, dalam sudut pandang Tuhan, firman Tuhanlah yang benar. Ini harus dilihat dari sudut pandang Tuhan. Ini tidak boleh ditafsirkan menurut manusia. Di 2 Petrus 1 ayat 20 dikatakan nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia Saudara. Nah, maka Saudara, penafsiran Tuhan itu berbeda dengan penafsiran manusia. Sudut pandang Tuhan berbeda dengan sudut pandang manusia. Nah, jadi apa artinya waktu firman Tuhan berkata, "Pada hari engkau memakan buah tersebut, pada hari itu juga engkau akan mati." Ini harus diterjemahkan, harus dijelaskan dari sudut pandang Tuhan. Apa itu mati di mata Tuhan? Nah, maka Saudara jangan lewatkan video bagian yang kedua ini. Nah, semoga firman hari ini memberkati Saudara dan saya sehingga kita semua bisa sungguh-sungguh menjalani kehidupan iman yang benar dan iman kita bisa bertahan sampai akhir. Kita tidak kalah oleh tipu muslihat iblis. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.